Karena pada dasarnya setiap insan yang beriman, maka mereka adalah seorang da'i, tidak terkecuali. Karena sesungguhnya da'i bukan hanya mereka yang menyampaikan orasi di depan mimbar, bukan hanya pula mereka yang menyampaikan rumpun ilmu di dalam kajian, ataupun menyampaikan kitab di dalam daurah. Tetapi da'i itu sebagaimana pengertiannya, yaitu diambil dari kata da'a yad'u, kemudian isim fa'ilnya adalah da'i. Isim fa'il itu adalah pelakunya. Bahwasanya yang dinamakan da'i adalah ketika kita menyeru, mengajak manusia kepada jalan Allah dan mengajak manusia kepada syurganya Allah. Makanya kalau kita menilik kepada pengertian da'i yang semacam itu, maka kita memahami dan kita saling memahami, tidak ada manusia kecuali mereka itu da'i. Dalam lingkup yang terkecil yaitu adalah keluarga, ataupun dalam lingkup yang besar yaitu adalah di dalam bernegara dan bermasyarakat. Makanya kalau kita lihat dan kita perhatikan, orang itu ketika dia menjadi laki-laki, menikah dengan seorang wanita, maka dia pun menjadi da'i. Dia menyeru kepada istrinya, menyeru kepada anaknya, supaya mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Dia da'i. Sebagaimana wanita ketika dia telah menjadi istri, maka dia punya anak. Anaknya dididik dan diberikan pendidikan supaya memahami tentang agama Allah dan memahami agama Rasul. Maka dia itu adalah da'iyah. Maka disitulah kita faham, tidak ada manusia ketika dia telah beriman, mengikrarkan syahadat dia kepada Allah kecuali dia telah menjadi da'i. Dan itulah salah satu di antara hal, mau tidak mau, yang harus kita sandang, dan itulah status yang menyamakan kita semuanya. Kita ini adalah da'i minimal untuk keluarga. Ada yang cukup dengan da'i pada keluarga, ada yang da'inya kepada negara dan masyarakat. Tetapi setidaknya kita ini da'i untuk keluarga kita masing-masing. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya kita ini adalah da'i, karena begitulah sifat yang dibebankan oleh Allah kepada kita, orang yang menolak ketika dia memiliki status da'i itu akibatnya berat. Kalau ada laki-laki tidak mau berdakwah di keluarga dan tidak mau mengajak keluarganya kepada jalan Allah dan jalan syurga, maka dia akan disebut dengan laki-laki dayus. Laki-laki dayus itu adalah laki-laki yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah ketika laki-laki ini membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Jadi kalau ada seseorang dalam lingkup kecil, dia tidak mau menjadi da'i. Dia menutup mata, dia menutup telinga, dia tidak mau sama sekali untuk mengajak keluarganya dan mengajak anaknya menuju kepada Allah, maka sesungguhnya ketika dia menolak statusnya menjadi da'i dan dia hanya menikmati hidup di dunia dengan bersenang-senang dan menikmati kenikmatan, maka dia telah berubah menjadi dayus. Dan ketika dia menjadi dayus, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Berat adabnya nanti di akhirat. Belum lagi dia akan menghadapi hukuman. Anaknya yang betul-betul akan melawan kepadanya, bisa jadi akan menjadi penyempit dadanya ketika anak itu tidak mengenal ketaatan. Sama pula kalau ada seorang istri tidak mau menjadi da'iyah bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Maka yang terjadi adalah ibu itu akan menyesal. Karena sesungguhnya anaknya mungkin akan diambil oleh setan, akan diambil oleh para pendosa. Sampai kemudian anak-anak yang dia lahirkan susah payah, akhirnya mengikuti arahnya dosa dan mengikuti arahnya setan. Disitulah kita faham. Kalau ada di atas dunia ini, ada orang yang tidak mau untuk menjadi da'i bagi keluarganya dalam milieu yang paling kecil, maka dia harus menghadapi satu hukuman. Laki-lakinya yang tidak mau menjadi da'i, maka dia menjadi dayus. Wanita yang kemudian dia tidak mau menjadi da'iyah, maka dia akan merugi. Anaknya akan diambil syaitan, anaknya akan diambil para pendosa, dan mereka akan mencetak anak itu sesuai dengan kemauan mereka. Dan anak itu pasti akan durhaka kepada ibunya, karena ibunya telah durhaka dulu kepada Allah sebelum anak itu durhaka kepadanya. Nah, disitulah kita faham. Berarti ini merupakan satu status. Mau tidak mau, setiap dari kita adalah seorang da'i. Walaupun mungkin kita tidak bicara di depan mimbar, walaupun kita tidak menyampaikan daurah,
Tetapi ketika kita menjadi insan yang beriman, kita faham tentang jalan Allah dan jalan surga, berarti kita adalah seorang da'i. Dan dunia kita adalah dunia dakwah. Makanya ketika telah faham ini, maka kemudian profesi kita adalah dakwah. Profesi kita da'i, dan kemudian kita berdakwah. Kita punya profesi sampingan, ada yang menjadi pekerja kantor, itu profesi sampingan. Ada yang kemudian menjadi pedagang kayu, itu profesi sampingan. Ada yang menjadi kontraktor, itu profesi sampingan. Jangan dibalik, profesi utamanya yaitu kerja di kantor, profesi sampingan itu da'i, salah. Profesi utamanya adalah dia berdakwah, menyelamatkan orang yang dia cintai supaya terbebas dari api neraka dan menuju kepada surga seluas langit dan bumi, dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya syariat. Maka itulah profesi utama yang dia beban ketika dia telah beriman kepada Allah. Profesi sampingan yang dia miliki, profesinya itu adalah dia jualan kayu, jualan rumah, dia membangun rumah, itu adalah profesi sampingan. Sehingga kemudian itulah pekerjaan besar yang dilakukan oleh orang yang beriman.